Nia Atasha dikritik menjadi model Victoria's Secrets. Aneh tapi benar, jenama pakaian dalaman wanita antarabangsa Victoria's Secret baru-baru ini membuka kempen terbaharunya di Malaysia dengan kerjasama sepasukan semua wanita. Jenama itu memilih dua wanita Malaysia untuk menyertai kempen itu, iaitu pemenang Miss Universe Malaysia 2018, Jane Teoh dan Nia Atasha, 26 tahun. Pemilihan Nia Atasha sebagai model Victoria's Secret telah mencetuskan kehebohan di kalangan netizen Malaysia dengan sentimen daripada rasa bangga dan galakan kepada kritikan daripada pemerhati yang lebih konservatif. Nia Atasha berkata ia adalah impian seumur hidup beliau untuk menjadi model bagi jenama itu telah memuat naik imej dan video ke media sosial beliau. Kisahnya turut diambil oleh pelbagai akaun media sosial, antaranya menyerlahkan fakta bahawa dia adalah orang Melayu Islam pertama yang menjadi model Victoria's Secret. Siaran ini juga mendapat sejumlah besar komen kritikan, malah ada yang mengutuknya dari sudut agama, mengatakan bahawa apa yang dia lakukan adalah tidak betul. Jadi bahan bakar akhirat nanti, kata satu komen kepadanya. Walau bagaimanapun, terdapat juga sebilangan orang Islam yang mengatakan bahawa ia bukan tempat mereka untuk mengutuk orang lain, sementara yang lain mengatakan bahawa Nia mempunyai hak untuk memilih jalannya sendiri dan bahawa apa-apa akibat agama akhirnya menjadi tanggungjawabnya.